Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Gea si Musang giveaway, si bocil giveaway. Dan di video kali ini kita bakalan pertemukan Gea dengan si bocil lainnya guys, yaitu Mickey dan Mikey, duo bersaudara ini ya. Kemarin Mikey kita pertemukan sama Nord ketakutan, tapi nggak tahu kalau kita pertemukan sama Gea ya. Karena Gea ini kan kecil juga. Apakah dia juga bakalan heran, takut, atau malah berteman? Yuk kita simak videonya, tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dulu dong. Oke guys, sekarang yang pertama kita pertemukan dengan Mickey. Karena Mickey kemarin ketika ngelihat Nord, dia langsung kabur ya. Gak tahu kalau dia ngelihat Gea. Lihat reaksinya, ternyata mundur-mundur guys. Kita coba suruh maju. Wah, ternyata dia takut kayaknya guys. Wah, ini benar-benar kucing cemen ya. Nggak mau dia. Tuh, kemarin ketika disamperin Nord, dia kabur duluan guys. Oke, ternyata dia ketakutan. Kita coba bersama Mikey. Kita juga takut guys, kenapa kucing-kucing ini takut dengan musang ya. Oke, kita bakalan coba lagi guys. Kita bakalan naikin Mikey dan Mickey ya. Mickey-nya kabur guys, lari beneran dia. Mikey, Mikey, padahal kan mereka sama-sama bocil ya guys, tapi kenapa pada takut? Padahal Gea wajahnya juga lucu banget ya. Coba, apakah Gea mau nyamperin? Tuh, teman-teman, main. Apa yang bakal terjadi, guys? Yah, kabur ternyata. Kita coba naikin lagi. Apakah dia masih akan kabur? Dan ternyata beneran kabur guys. Kasihan banget Gea, nggak ada yang mau berteman guys. Apa Gea kita temuin sama Nord? Jangan ya, terlalu beresiko guys. Nord terlalu gede, takutnya nanti diajak bercanda dia penyet. Oke guys, kita coba sekali lagi untuk yang terakhir ya. Apakah mereka mau berteman apa enggak? Kita taruh langsung di atasnya si Mikey. Ternyata Mikey udah nggak terlalu takut ya. Kalau Mikey-nya masih takut banget guys. Ini Mikey-nya masih takut banget ya. Ya, kabur beneran dia. Ayo dong, berteman dong. Main, main. 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 Ya. Ya, diajak main nggak mau guys. Kalian lihat Gea udah mulai ngajak berteman ya, ngajak berteman ya, ngajak berteman ya. Wah, kayaknya digigit beneran guys sama Gea. Digigit beneran apa bercanda? Cuman kucingnya aja yang lebay ya. Oke guys, jadi nggak berhasil memperkenalkan Gea sama duo bocil lainnya ya. Dan di sini Gea nggak ada temennya dong jadinya, karena dia nggak mau berteman sama bocil-bocil, atau bocil dua itu tadi yang nggak mau berteman sama dia. Kita nggak tahu ya guys. Coba sekali lagi, terakhir guys. Wapet masih penasaran. Oh, diajak main kayaknya. Cuman kucingnya si Mikey ini dia salah paham, dikira beneran guys. Jadi buat kalian, wah ini maknya. Oh jangan, kalau maknya berani sih, kalau maknya tuh. Oke guys, jadi intinya kalau kalian pengen musang kalian itu akur dengan hewan lain, biasakan dari kecil ya. Karena kalau nggak dibiasakan dari kecil, nggak bakalan bisa guys. Gitu.
Oke guys, dan hewan lainnya juga dari kecil dibiasain ya. Kalau dari kecil nggak biasa ketemu sama hewan lain seperti ini misalnya, dia nggak bakal mau berteman tuh. Padahal Gea-nya udah ngajakin main dari tadi tuh guys. Tuh. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Pada intinya tetap semua dibiasakan dari kecil. Oke guys, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share-nya. Dan yang terakhir jangan lupa buat subscribe karena kita bakalan update terus tips, trik, tutorial, vlog, dan semua hal tentang musang pastinya. Hanya di Pak Pet Channel. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.